Utara ini kan karena kita semua telah diberi berkat kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Awalah hijau membentang luas di seluruh penjuru bagaikan jamrut pesonamu. Indonesia, beragam suku dan bangsa, Sabang sampai Merauke, pulau-pulau nan mempesona, berjajar di seluruh nuansamu. Itulah Indonesiaku. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi yang ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Jalan.
Luruskan. Lurus. Bendera siap. Pak, sang merah putih. Hormat. Gerak. Tanah airku, anakku, anakku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Mengheningkan cipta mulai. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya
kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia di lapangan Persaudaraan Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Saya berdoa menurut agama Kristen. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang menganugerahkan Indonesia sebagai negara kita. Kami bersyukur atas tanah air yang indah dan luas ini. Kami bersyukur atas kelimpahan kekayaan alam yang kami terima. Kami berterima kasih karena telah kau himpun dari berbagai suku bangsa dan bahasa menjadi satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Bubar. Siap, bubar. Hidup Pancasila! Hormat! Gerak! Ya, semuanya posisi siap. Semua posisi siap. Dalam hitungan ketiga akan diambil gambarnya. Ya, semua muka yang gembira karena kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-74 akan diletakkan pada patung pahlawan nasional Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Yahya Daniel Dharma atau yang dikenal dengan John Lee, yang akan dipimpin oleh Bapak Untung Chandra, Ketua PSD. Presiden keempat Republik Indonesia dan sesepuh mandatan yang dipimpin oleh Bapak David Hermanjaya, Ketua Umum PSMTI DKI Jakarta, diikuti seluruh jajarannya. Misi.
Selamat.